Zai, bertemu kita sekali lagi dalam Cooking with Lady Zai. Dan jangan lupa hari ini kita juga akan share satu resipi yang begitu simple dan sedap. Dan saya rasa semua orang akan gemar. Jadi hari ini resipi saya ialah makaroni temasek. Perlukan makaroni yang spiral yang telah pun direbus dan dituskan. Kita perlukan sawi hijau, tauge, kentang yang dipotong dadu dan digoreng. Kita perlukan cili padi, bawang besar dan bawang putih, sedikit air, kicap manis, bawang goreng, daging cincang, berbola ikan dan juga fish cake ya. Dan kita juga perlukan udang serta garam, lada hitam dan perasa. Caranya begitu mudah. Kita harus blend bahan yang bawang dan juga bawang goreng terlebih dahulu ya. Masukkan bawang putih, bawang besar, cili padi ni kita celur dulu. Celur sekejap ya dengan air panas. Dan kita juga masukkan bawang goreng. Ini ialah something different eh. Orang kata selalunya kita bawang biasa je, kemudian tu kita ada lada hidup. Tapi hari ni memang kau power kita punya makaroni. Dan seterusnya kita blend. Panaskan minyak terlebih dahulu. Boleh campur dengan sedikit margarin kalau suka. Seelok-eloknya kita goreng udang kita terlebih dahulu. Air udang ni yang kita nak yang akan bagi orang kata penambah selera atau penambah rasa sedap pada makaroni kita. Udang ni seterusnya kita tumis bahan ni pisah tadi ya. Ini bahan yang kita pisah. Nampaknya dah garing. Kita masukkan daging cincang ya. Tumis sebentar sampai daging ni masak. Kalau nak guna ayam juga boleh. Terpulang pada cita rasa. Pun kalau tak nak guna daging cincang, boleh kita hiris daging nipis untuk kita tumis bersama. Minyak dia tu kita boleh masukkan fish ball dan juga fish cake. Serta kalau suka kita boleh masukkan garam. Ya. Rasa dan juga sedikit lada hitam. Sebut lada hitam. Dia. Dan ada padi, ada hitam lagi. Wow, power ni macam Bobby Track jatuh makan. Seterusnya, kita boleh masukkan sayuran dia ya. Dan juga makaroni. Saya gunakan yang ni, yang spiral sebab saya suka bentuk dia. Tapi kalau perempuan di rumah nak guna yang biasa juga boleh. Tak semestinya yang ni ya. Dan kita juga boleh masukkan kicap. Ini untuk penambah warna. Jangan lupa kita juga ada kentang ya.
kentang yang telah pun didadu dan digoreng. Oi, tak payah makan nasi pun tak apa. Kita makan apa ni? Makaroni temasek ni dah cukup selera ya. Kita juga boleh masukkan udang. Ha, udang ya. Akhir sekali. Udang ni kalau nak yang kecil-kecil pun tak apa. Kalau bajet bulan tu dah spring dia kan, kita guna yang kecil. Tapi kalau ada bajet lebih, kita guna yang besar. Kita gaul sekali semua sehingga rata. Dan kita rasalah garamnya. Langsung kita boleh hidangkan bersama dengan perahan limau kasturi ya. Kita belah limau kasturi tu, kita perahkan ke dalam makaroni temasek ni dan kita boleh makan. Dan akhir sekali kita tabur bawang goreng ni. Dah pun siap makaroni temasek kita. Dan jangan lupa subscribe Cooking with Lady Zai.